Hai, hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah filem klasik yang dibintangi oleh P. Ramlee bertajuk Racun Dunia. Awas, spoiler warning. Filem Racun Dunia merupakan sebuah filem keluaran Malay Film Productions Limited diterbitkan oleh Ran Ran Shaw di Singapura yang ketika itu merupakan sebahagian dari Malaya pada tahun 1950. Dalam filem Racun Dunia, P. Ramlee sebagai pendatang baru masih memegang peranan sebagai penjahat, sementara watak utamanya pula dipegang oleh Osman Gumanti yang berlakon di samping Kas Mahbuti. Filem Racun Dunia diarahkan oleh B.S. Rajhans dan dibantu oleh S. Rumai Noor yang juga berperanan sebagai penterjemah bahasa. Filem ini dimulakan apabila Karman memarahi Mariam kerana menerima sekuntum bunga dari Ahmad yang selalu memikatnya meskipun dia merupakan isteri kepada Karman. Pertengkaran tersebut disedari oleh Aminah. Dia menasihati Karman supaya menghargai isterinya dan tidak selalu bertengkar dengan isterinya itu. Kejadian ini diperhatikan oleh Jamal yang baru pulang dari kerja. Dia memuji cara Aminah mendamaikan kedua-dua orang gajinya. Aminah yang menyedari kehadiran suaminya terus menyambut kepulangan suaminya itu dan menyatakan yang dia sangat beruntung kerana mendapat seorang suami yang sangat mencintainya. Jamal seterusnya memberikan sebuah kalung sebagai hadiah bersempena dengan hari ulang tahun perkahwinan mereka pada hari itu. Anak mereka, Mardiana, datang dan bermain-main dengan gembira apabila dia menyaksikan ibunya menerima hadiah daripada bapanya. Dia juga menerima sebuah kalung dari bapanya sebagai hadiah. Namun begitu, kebahagiaan mereka sekeluarga mulai berubah selepas diperkenalkan dengan Harun. Harun, yang merupakan seorang ejen insurans, ingin menjual perkhidmatannya kepada Tuan Kamil, ayah kepada Jamal. Walau bagaimanapun, perkhidmatan insurannya tidak digemari oleh Tuan Kamil, yang juga merupakan seorang saudagar perniagaan getah asli. Tuan Kamil seterusnya menunjukkan rasa tidak senang apabila Harun hendak membuat penerangan tentang perkhidmatannya kepada Jamal. Namun begitu, Jamal menyatakan bahawa tidak ada salahnya sekiranya Harun meninggalkan bahan-bahan promosinya untuk dibaca kemudian. Harun seterusnya berterima kasih kepada Jamal sebelum beredar dari rumah itu. Beberapa ketika selepas itu, Jamal di pejabat menguruskan tentang penjualan getah dalam jumlah yang besar ke kota London. Tuan Kamil bertanyakan tentang urus niaga tersebut, tetapi Jamal memberitahu yang dia sudah berunding dan semuanya berjalan dengan lancar. Tuan Kamil seterusnya menyatakan rasa puas hati dan beredar dari pejabat. Harun datang ke pejabat untuk bertanyakan tentang hal insuran, tetapi dia menyedari yang Tuan Kamil baru hendak keluar dari pejabat Jamal. Oleh kerana dia tahu yang Tuan Kamil tidak menyukainya, dia bersembunyi dari pandangan Tuan Kamil. Harun kemudiannya masuk ke pejabat Jamal. Jamal menyambut kehadiran Harun dan menerima kedatangannya. Tetapi dia menyatakan bahawa dia belum lagi mengambil keputusan untuk menggunakan perkhidmatan insuran yang ditawarkan oleh Harun. Namun begitu, Harun seorang yang licik dengan teknik pujian terhadap Jamal dan dia berjaya membuatkan Jamal tertarik untuk berkawan rapat bersamanya. Jamal dijemput untuk menghadiri kelab malam milik Harun dengan rakan-rakannya yang lain. Ketika itulah, Jamal diperkenalkan dengan Aisyah. Jamal tertarik dengan kecantikan dan layanan Aisyah terhadapnya. Namun begitu, dia tidak mengetahui bahawa Harun dan Aisyah mempunyai niat yang tidak baik terhadap dirinya. Aisyah ditugaskan untuk menggoda Jamal sehingga dia boleh mengabaikan keluarga dan pekerjaannya. Walaupun baru sehari berkenalan, Jamal sudi untuk menjalinkan perhubungan sulit dengan Aisyah tanpa pengetahuan isterinya, Aminah. Sementara itu di rumah Jamal, Tuan Kamil dan Aminah mulai risau kerana Jamal masih belum pulang. Tuan Kamil menyuruh Karman untuk mencari Jamal di pejabat. Sebaik sahaja Jamal pulang, perangainya kelihatan mulai berubah. Jamal mulai bercakap kasar dengan isterinya sejak dari malam tersebut. Dia memarahi Aminah apabila dia mengetahui yang bapanya cuba mencarinya apabila dia balik lambat. Dia juga tidak mahu makan sebaik sahaja pulang ke rumah menyebabkan Aminah bertambah risau. Sementara itu, Harun dan Aisyah mula merancang langkah-langkah seterusnya untuk memperdayakan Jamal. Jamal pula semakin hari semakin berubah, hidupnya mulai dilamun cinta dan pekerjaan hariannya mulai terabai. Suatu hari, Harun membawa Jamal untuk berjumpa dengan Aisyah bagi menjalankan muslihatnya untuk memperdayakan Jamal agar menyerahkan sejumlah wang. Harun berpura-pura memberitahu yang Aisyah tiada wang dan pihak hotel meminta mereka untuk membayar caj penginapan tersebut secara tunai. Jamal tanpa berfikir panjang terus memberikan sejumlah wang bagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Sementara itu, Tuan Kamil datang ke pejabat untuk memberikan surat-surat perjanjian yang perlu disemak oleh Jamal. Namun begitu dia mendapati bahawa Jamal tiada di pejabat.
Dia bertanyakan tentang Jamal tetapi dia berasa marah setelah mendapat tahu yang Jamal keluar bersama-sama wakil insuran, Harun, yang datang ke rumahnya tempoh hari. Dia juga melarang Harun daripada datang lagi ke pejabat. Di kolam renang, Jamal bernekad ingin memperisterikan Aisyah walaupun dia sedar perhubungannya ini akan ditentang oleh Tuan Kamil dan Aminah. Sebaik sahaja pulang ke rumah, Karman memberitahu yang Tuan Kamil marah kerana Jamal pulang lewat ke rumah. Apabila dia masuk ke dalam rumah, dia mendapati bapanya sedang menunggu kepulangannya di ruang tamu. Tuan Kamil bertanyakan tentang hal Jamal dan menyatakan rasa kecewanya tentang perubahan sikap Jamal sejak kebelakangan ini. Tuan Kamil tidak membenarkan Jamal berkawan dengan Harun, tetapi Jamal mempertahankan Harun kerana dia masih menyangka yang Harun adalah kawan yang baik. Dia juga menyatakan bahawa dia ingin berkahwin lain dan menceraikan Aminah. Selepas memberitahu isi hatinya, ayahnya begitu kecewa ekoran tindakan Jamal yang ingin menceraikan Aminah secara tergesa-gesa dan ingin mengahwini Aisyah, seorang perempuan yang baru dikenalinya. Dia telah diusir keluar dari rumah sebelum Tuan Kamil meninggal dunia. Amanat terakhirnya agar semua harta peninggalannya diserahkan kepada Aminah tanpa memberikan sesen pun kepada waris tunggalnya, Jamal. Mujurlah Karman sempat memberitahu Jamal mengenai kematian ayah beliau sebentar tadi. Jamal terus mendesak Aminah untuk menyerahkan surat wasiat arwah ayahnya untuk ditukar milik kepada namanya sendiri. Aminah tidak mengharapkan harta tersebut dan sudi menerima Aisyah sebagai madunya, serta sanggup tinggal sebumbung bersama-sama. Sedangkan Aisyah pula berniat untuk mengusir dua beranak tersebut di kemudian hari. Muslihatnya berkesan sehingga Jamal mengambil keputusan untuk mengusir Aminah dan Madiana keluar dari rumah walaupun dia dipujuk rayu oleh Aminah agar tidak menceraikannya. Karman yang mendengar perbalahan tersebut bertindak untuk membantu Aminah dan Madiana. Dia juga berpesan kepada Maryam supaya kekal di rumah itu supaya mereka dapat berhubung dan membantu menyatukan semula keluarga ini di masa hadapan. Beberapa hari kemudian, hubungan Harun dan Aisyah semakin dingin kerana Harun kerap memeras ugutnya untuk mendapatkan wang. Ini kerana Harun bukanlah seorang ejen insurans, dia hanya menyamar dan memperdayakan golongan-golongan saudaga kaya untuk mengikis harta mereka secara halus. Oleh kerana Harun tahu tentang semua rahsia, Aisyah terpaksa memberinya wang untuk menutup mulut. Aisyah sudah kebingungan tentang bagaimana lagi untuk meminta sejumlah wang dari suaminya. Perniagaan jualan getah semakin hari semakin merudum. Disebabkan pasaran getah yang semakin jatuh, syarikat yang dimiliki oleh Jamal mulai mengalami kerugian, terutamanya apabila Jamal mula berdagang dalam jumlah yang besar. Ekoran dari permasalahan itu, Aisyah yang merupakan seorang mata duitan sudah mula menyesal berkahwin dengan Jamal. Sementara itu, keadaan Madiana pula semakin kritikal disebabkan dia menghidapi penyakit demam panas. Dia meminta Karman supaya membawa doktor datang untuk merawat Madiana tetapi tidak berjaya kerana mereka kekurangan wang. Hal ini membuatkan Aminah terpaksa meminta pertolongan dari Jamal. Namun begitu sesampainya di sana, dia berjumpa dengan Aisyah. Aminah meminta Aisyah supaya dia dapat berjumpa dengan Jamal tetapi Aisyah tidak membenarkan Aminah masuk. Aminah meminta Ihsan Aisyah untuk meminjamkan wang demi merawat Madiana tetapi Aisyah tidak menunjukkan sebarang belas kasihan lalu menghalaunya keluar dari rumah. Dengan berat hati, Aminah pulang menuju ke rumah. Namun tidak terlintas pun di fikirannya yang kemalangan sedang berlaku di rumah. Semasa sedang menjaga Madiana, Karman mendapati dapurnya terbakar. Oleh kerana api sudah marak, dia terus membungkus Madiana dengan selimut dan terus berlari keluar dari rumah. Semasa dia berlari menyelamatkan dirinya dan Madiana, dia dilanggar oleh sebuah kereta di jalan raya. Madiana tercampak ke dalam semak namun tidak tercedera kerana Karman telah membalutinya dengan selimut. Oleh kerana keadaan yang gelap, pemandu kereta itu tidak menyedari kehadiran Madiana dan terus membawa Karman yang cedera dan tidak sedarkan diri ke hospital. Sebaik sahaja Aminah sampai ke rumahnya, dia mendapati orang ramai sedang berusaha untuk memadamkan api yang marak di rumahnya. Dia ingin masuk untuk menyelamatkan anaknya tetapi dihalang oleh orang ramai kerana terlalu berbahaya. Oleh kerana terlalu sedih, dia pengsan dan tidak sedarkan diri. Madiana yang terjaga di dalam semak menangis mencari ibunya apabila dia bangun di tempat yang dia tidak kenali. Tangisannya didengari oleh Supajo yang dalam perjalanan pulang. Supajo membuat kesimpulan yang mungkin anak yang dijumpainya itu ditinggalkan oleh ibu dan bapanya lalu membawa Madiana pulang ke rumahnya untuk dirawat. Di rumah Jamal, Maryam terdengar perbualan antara Harun dan Aisyah. Aisyah menyatakan bahawa Jamal tidak lagi mempunyai wang atas kerugian yang dialami oleh syarikatnya.
Melalui perbualan itu, Maryam mendapat tahu yang Aisyah bercadang untuk lari dari rumah Jamal bersama-sama dengan Harun. Dia seterusnya menyuruh Ahmad memberitahu Jamal tentang rancangan Aisyah dan Harun. Jamal mengambil keputusan untuk mengusir Aisyah keluar dari rumahnya apabila dia menangkap Harun dan Aisyah cuba melarikan diri. Karman berasa risau setelah terpisah dengan Mardiana. Dia berulang-ulang meminta supaya doktor melepaskannya pulang supaya dia boleh mencari Mardiana. Selepas membuat pemeriksaan, doktor membenarkannya keluar dari hospital. Aminah juga baru sedar dari pengsan dan menyangka yang anaknya dan Karman sudah meninggal dunia di dalam kebakaran tersebut. Dia lalu mengambil keputusan membawa diri berseorangan. Kehidupan Jamal mulai berubah setelah dia kehilangan Aminah dan Mardiana. Dia teringat kembali tentang kehidupan bahagia mereka bersama serta kata-kata arwah bapanya yang melarangnya dari menceraikan isterinya. Oleh itu, dia bernekad untuk mencari kembali keluarganya. Mujurlah Maryam terserempak dengan Aminah yang berpeleseran di jalanan dan memujuknya kembali semula ke pangkuan Jamal memandangkan keadaan sudah menjadi aman semula. Jamal yang membaca iklan mengenai Mardiana berjaya mencari rumah Supajo yang sedang menjaga Mardiana. Pada masa yang sama, Karman yang sedang mencari Mardiana juga sampai ke rumah Supajo. Jamal bertanya kepada Karman tentang Aminah tetapi Karman juga tidak mengetahui lokasi Aminah sekarang. Dia juga sedang mencari Aminah kerana mereka bertiga telah terpisah selepas rumah mereka terbakar. Jamal, Mardiana dan Karman seterusnya bergerak pulang ke rumah setelah mengucapkan terima kasih kepada Supajo. Sebaik sahaja Maryam dan Aminah sampai di pekarangan rumah Jamal, Aminah merasa sedih apabila mengenang kejadian yang menimpa keluarganya. Maryam meyakinkan Aminah bahawa masih ada tempat untuk dia di rumah itu. Apabila mereka hendak menuju ke rumah, kereta yang dinaiki Jamal, Mardiana dan Karman tiba di kawasan rumah mereka. Mardiana yang ternampak ibunya, terus menjerit memanggil ibunya dari tingkap kereta. Jamal juga gembira apabila melihat Aminah. Aminah seterusnya berlari mendapatkan anaknya dan gembira dengan keadaan anaknya yang selamat. Jamal memujuk serta meminta maaf kepada Aminah atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Aminah bersyukur kerana suaminya telah pun sedar dan kembali semula ke pangkal jalan.